find yourself alone. Half a minute. Inggris, negeri pulau kecil di utara Eropa yang terpisah itu ternyata memang selalu menjadi pionir segala hal ya. Dia juga selain dari pengetahuan, dan Inggris ternyata melahirkan banyak seniman-seniman musik yang namanya melegenda hingga kini gitu. Dan memang selalu dianggap perintis di bilangnya gitu ya. Kita tahu dari awal 60-an ya, revolusi musik pop lahir di sana melalui The Beatles ya, dari Liverpool. Kemudian seiring dengan itu juga ada kelompok hard rock Led Zeppelin, juga Inggris. Kemudian Rolling Stones juga dari situ. Ada gitaris Jimi Hendrix. Kemudian di awal 70-an lahir ada Deep Purple yang dianggap punya musik paling bising ditulis sebuah media terkenal media musik. Kemudian 80-an ya ada di Purple. Kemudian kita tahu tentunya ada grup musik legendaris Queen dan Freddie Mercury. Kemudian grup Wham, ada seorang Elton John. Musik Inggris pop saat ini dikenal, orang banyak menyebutnya, media menyebutnya dengan Britpop. Ada satu genre yang juga lahir dari di sana, yaitu disebut Sophistipop. Musiknya itu karakternya itu elektronik keyboard, elektronik synthesizer, dan dianggap menurun di akhir 90-an. Elemen-elemen Sophistipop ini banyak orang menyebut Level 42, kemudian Lisa Stansfield, Simply Red, dan salah satunya adalah ada Matt Bianco yang dipengaruhi oleh musik Latin dan Brasil ya. Matt Bianco didirikan oleh Mark Reilly, Danny White, dan Kito Poncioni yang main bass, dia aslinya orang Italia. Kelompok ini menurunkan single pertamanya hanya Get Out of Your Lazy Bed ya, tahun 1983. Dan di Grossi, di situ Kito Poncioni masih bergabung, dia bermain bass. Mark Reilly menyanyi dan Danny White bermain keyboard. Danny White dan Mark Reilly akhirnya mengajak penyanyi Polandia ya. Dalam peran dia, Basia Trzetrzelewska. Saya susah ngomongnya, Trzetrzelewska. Tulisannya dua kali. Yang akhirnya bersolo karir ya, Basia itu. Bersama Danny White. Album pertama mereka ya, yang resmi keluar itu adalah Who Said Are You On, tahun 84. Dan salah satunya yang hit minor atau medium itu di Kanada, di Jerman, di Australia, Half a Minute, kemudian yaitu Get Out of Lazy Bed ada di situ, dan satu lagi yaitu More Than I Can Bear. Saya coba buat covernya. I thought that I was over you. Mistaken. Why did I bump into you? Start this chain reaction. I felt it building up inside. When suddenly, oh, 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 it's more than I can bear. When I saw you walking down the road.
to sleep at night. His jealousy is burning bright. She's in love with somebody else. Torments me to distraction. Oh yeah. I think of him making love to you. It's more than I can. Whoa, whoa.